Kemudian saya dalam kesempatan ini memberikan apresiasi kepada pengelola jurnal Pasca Sarjana atas terselenggaranya kegiatan ini sebagai wujud nyata dari Pasca Sarjana untuk meningkatkan kualitas publikasi dan juga pengelolaan jurnal ilmiah berbasis Open Journal System. Melalui kegiatan ini, kami sangat mengharapkan dapat menambah pengetahuan dan juga dapat membuka wawasan para pengelola jurnal untuk lebih profesional dan juga memberi motivasi bagi para pengelola untuk dapat meningkatkan indeksasi tidak hanya terindeks Hinta tetapi juga terindeks Directory of Open Access Journal atau DOAJ dan juga terindeks International Scopus. Jadi itu harapan kita secara bertahap bagaimana kita berusaha untuk meningkatkan akreditasi jurnal yang kita miliki bagi yang sudah terindeks Hinta itu bisa meningkatkan, bagi yang belum tidak terlalu lama menunggu, kita akan terus berproses sehingga sudah bisa terindeks. Kita hanya tahu setelah jurnalnya terbit, tapi bagaimana proses pengelolaan itu kita tidak paham. Sehingga padahal di dalam proses itu banyak hal yang harus kita pahami dan banyak hal yang harus juga dikerjakan oleh masing-masing kaprodi dan sektorinya. Nah di sini jadi ada link yang terputus sejak tahun sebelum tahun 2021. Nah sejak 2021 kami coba rangkai ini, benang kusut ini, dan kami kelola secara bersama-sama dan sampai saat ini sudah ada 3 jurnal yang masuk di peringkat Sinta 3, yaitu Jurnal Ekonomi dan Bisnis Jaga Dita. Itu barusan yang baru saja naik kelas baru bulan ini mungkin. Nah kemudian yang kedua ada Retorika, Jurnal Ilmu Bahasa. Itu Bumirsa ya, saat ini beliau diwakil oleh sekretaris. Nah ini jurnal juga sudah DOAJ Pak Prof. Pimpinan Prodi dan Sekretaris Prodi, Ibu Ketua PPJ dan staf, teman-teman pengelola jurnal yang hadir pada siang hari ini, saya sampaikan terima kasih dan kebanggaan untuk kesekian kalinya diundang untuk berbagi pengalaman di Universitas Paramadewa yang sebenarnya secara emosional ya terasa dekat ya, sehingga harapan-harapan sudah disampaikan tadi oleh Bapak Asli 2 mudah-mudahan bisa terwujud dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ya.